Dengan mengusung tema Penggerak Bangsa, Memimpin Nusantara, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Tapin menggelar peringatan hari lahir mereka yang ke-63 dengan melaksanakan buka puasa bersama di Panti Asuhan Yayasan Budi Akhlakul Karimah. Muhammad Ansyari selaku Ketua PC PMII Tapin mengatakan, rangkaian kegiatan kali ini dimulai dari maulid, sambutan, tahlil, dan kegiatan buka puasa bersama. Kedepannya pun ia berharap agar kader PMII di tahun yang akan datang dapat mengikuti perkembangan zaman, khususnya informasi, teknologi, dan komunikasi. Kegiatan bukber kemarin adalah kegiatan dalam rangka hari lahir PMII ke-63 tahun yang dilaksanakan bersama Panti Asuhan Budi Akhlakul Karimah di Banua Anat Kabupaten Tapin. Rangkaian acaranya maulid, sambutan-sambutan, dan tahlil bersama anak-anak panti asuhan. Harapannya atau dengan hari lahir PMII kemarin? Harapannya mudah-mudahan kader-kader PMII tahun yang akan datang bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi perkembangan dalam informasi dan teknologi. Rizky Tapin TV.